Di depan kayaknya ada pondok nih, baru buat. Kita istirahat dulu ya, guys. Permisi. Coklat ya, guys. Oke, guys, tadi kita udah keliling-keliling ya, guys. Meskipun gak mandi, udah keliling-keliling di salah satu curug yang ada di Padang Rincang, yakni curug cross, curug cross ya, guys. Lumayan seru, tapi sayang sekarang kan lagi musim hujan. Jadi kalau musim hujan kan debit airnya itu naik dia, terus keruh lagi airnya, nggak begitu bersih, nggak begitu jernih. Kan biasanya kata warga sekitar itu air biasanya jernih kalau musim kemarau. Berhubung sekarang ini lagi musim hujan, jadi ya keruh gitu ya. Terus deres lagi airnya, gua nggak berani berenang. Nah, bagaimana perjalanan gue selanjutnya? Tonton terus, ikutin terus di Rapa-Rapi Channel, di tempat-tempat wisata berikutnya. Gue diikutin anjing tuh di belakang, udah dua. Tapi gue santai aja ya, guys. Kita kalau dikejar anjing kayak gitu, dideketin, jangan lari, tapi kabur kalau bisa. Nah, ini warung-warung atau lapak-lapak pedagang ya, guys. Tapi sekarang sepi udah. Mungkin lagi pada malas dagang musim hujan, atau mungkin lagi belum musim liburan ya, guys. Jadinya sepi kayak gini. Ini udah sepi banget ya, karena banyak sebagian pengunjung udah pulang, dan gua termasuk yang terakhir ya, guys. Ini udah mau maghrib ini, tapi gua posisi masih dalam kebon. Nah, itu kuburan. Nah, ini ada petunjuk arahnya nih, arah pulang. Nah, arah pulang. Kalau kita ke atas, itu curug ke atas tadi ya, guys. Ke atas arah curug. Ini arah pulang, tapi ke sini. Oke, lanjut. Ini
Gua tuh biasanya bisa berangkat, pulangnya itu kadang nyasar ya guys. Nah, mudah-mudahan sih nggak nyasar. Ini sepi banget ya guys. Ini bener-bener masih hutan banget ini. Kanan kiri pohon-pohon gede. Ini juga jalan setapak nih. Tapi jalan ini kayaknya masih bisa dilalui nama kendaraan roda 2 ya guys. Kayak motor, sepeda. Apalagi yang rodanya 2. Nah, bentar lagi kita udah mau masukin di perkampungan warga. Oke, sekian aja dulu perjalanan gue kali ini menelusuri salah satu curug yang ada di daerah Padarincang ya guys. Namanya Curug Cross. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys. Biar gak ketinggalan video-video berikutnya dari kita. Oke, gua akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sekarang kita udah ada di base camp pertama kali kita masuk ya guys, di parkiran. Itu artinya kita udah mau siap-siap arah pulang. Nah, tapi nggak langsung pulang ya guys, tapi kita cari tempat objek wisata lainnya yang ada di daerah Padarincang. Oke, ikutin terus perjalanan gue kali ini suri objek wisata yang ada di Padarincang ya guys. Dan untuk yang di Curug Cross mungkin sampai sini dulu perjalanannya. Come on.
kolamnya.